Viral kabar anak Ridwan Kamil ditemukan usai hanyut di Sungai Are, Swiss. Anak Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz, hanyut di Sungai Are, Swiss. Insiden ini terjadi pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, di saat berbagai pihak tengah berupaya mencari putra sulung Ridwan Kamil. Beredar kabar lelaki yang tengah menempuh S2 di Swiss itu sudah ditemukan. Info terbaru, menurut informasi dari kerabat Kang Emil, Bunda Inge Suprayogi, sudah ditemukan. Demikian foto cuplikan layar pesan yang diunggah @beniramdani_ di Twitter, Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Dapat broadcast dari WhatsApp, katanya Eril, panggilan Emeril Han Mumtaz, Ridwan Kamil sudah ditemukan, tulis @itsajrina. Ia menambahkan, tapi dalam keadaan luka, semoga masih selamat ya Allah. Namun kabar ini langsung mendapat bantahan dari Radio Bandung, PRFM. Informasi, ditemukan anak Ridwan Kamil, hoaks Kang, tulis admin di portal media tersebut di Twitter. Sudah dibantah oleh keluarga dan kerabat Kang Emil di Swiss. Ujarnya menjelaskan, pencarian anak Ridwan Kamil bukan hanya dilakukan pihak Swiss, tapi juga Polri yang turun tangan memberikan bantuan. Berdasarkan informasi, Divisi Hubungan Internasional, Hubinter, Polri turut membantu upaya pencarian hilangnya anak pertama Gubernur Ridwan Kamil. Selain itu, Polri juga memantau perkembangan pencarian hilangnya anak Ridwan Kamil secara informal lewat kerjasama Police to Police, P2P, dengan kepolisian di Swiss.